8 bulan pasca gempa 6,2 magnitudo menghantam Kabupaten Mamuju dan Majene, pelabuhan feri Mamuju mengalami kerusakan. Sehingga, pelabuhan feri Mamuju sampai sekarang belum beroperasi. Pelabuhan berada di Jalan Marta Dinata, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. PT ASDP Indonesia Feri Balikpapan sebagai pengelola pelabuhan feri Mamuju, akan memperbaiki kerusakan di pelabuhan. Divisi Teknis ASDP Balikpapan, Iskandar, mengatakan penawaran vendor sudah masuk untuk ikut lelang di cabang. Sehingga, proses lelang sementara berlangsung dan menunggu pemenangnya. Proses ini menurutnya, secara bertahap dilakukan dan prosesnya sudah dilaporkan juga ke Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Namun, biaya anggaran yang akan digunakan dalam proses rehab belum diketahui pasti. Perbaikan akan dimulai dari bagian talut hingga pintu gerbang. Sementara, di pintu gerbangnya akan dipasang logo Sulbar maupun perusahaan ASDP. Sedangkan, bagian operasional ASDP Balikpapan, Ramli, mengatakan, saat proses rehab selesai, maka akan segera beroperasi kembali. Operasional akan dilakukan setelah rehab selesai, tandasnya.